Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini alhamdulillah situasi Jakarta terkendali sampai dengan hari ini. Kami akan terus melakukan penegakan hukum khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Ya, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Dan semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Yang kedua, perkembangan terkait dengan penangkapan pelaku yang mengganti lafaz azan dari hayya alas sholah menjadi hayya alal jihad akan kami kejar terus. Mau sembunyi lubang tikus juga akan saya kejar. Terima kasih.